Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini beli secara instan tuh. Jadi ini di packing kurang lebihnya selama 2 jam dan sekarang aku harus unboxing. Kenapa? Memastikan dia baik-baik aja. Dan akhirnya aku termito oleh teman-teman yang sudah mendahului dengan mito fantasi. Tapi karena nggak ada lagi warna putih dan panda tuh langsung mengiyakan. Kenapa? Karena lapisannya kayu. Bayangkan coba, sesimpel itu. Nah, jadi ini sudah aku buka. Alhamdulillah, makasih ya panda. Nah, sekarang ini mau aku ambil. Tuh, kenapa diganti? Karena bukan diganti sih, yang kemarin tuh mereknya tuh Kirin. Terus habis itu ya pengen aja nyobain merek Mito. Kenapa? Karena dapur manda kan ada dua. Daripada si oven itu dibawa ke kanan ke kiri. Nah, makanya difasilitasi semua di dapur manda. Untuk keperluan bisa menghasilkan konten ya kan. Nah, jadi ini sudah aku buka bikin atasnya. Karena harus di unboxing. Rusak apa enggak rusak, harus dicoba juga. Nah, makanya kita cek. Nah. Yeay, kita angkat bareng-bareng ya, Panda ya. Alhamdulillah. Jadi bentuknya seperti ini. Sesuai ya sama gambarnya. Ini panda kayunya. Terus ini dibuka. Memang dia lebih kecil. Kalau yang kemarin itu ovennya 35 liter. Kalau sekarang 22 liter. Nah, nih alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Semoga barokah. Jadi apa semakin rajin ngonten ya kan. Nah, jadi teman-teman, ini sekarang aku mau coba dan bagian dalamnya seperti ini. Mungkin enggak beda sama yang warnanya putih ya. Jadi yang kalau yang versi dulu warnanya tuh putih dan hitam. Kalau yang sekarang itu warnanya pink dan juga ungu. Jadi pada ungu memang mending pink kan. Terus ini ada kue bolu, lapis legit, kue kering, roti, ayam, kemudian pizza, kentang goreng, dan ikan. Terus ini adalah tray-nya. Imut banget ya, iyalah aku biasa pakai yang gede banget. Dan sekarang kecil, sekarang. Nah, ini mau aku buka aja. Masih di segel, segel banget dan mau aku buka. Jadi, nah, isinya seperti ini aja. Ini buat ngangkat kalau panas. Ini adalah tuh sebenarnya. Kemudian ini tuh diletakkan seperti ini. Ini adalah untuk ngambil tuh kalau panas seperti ini. Jadi ini emang ada fungsinya ya teman-teman untuk kayak gini. Nah, sekarang oke. Sekarang aku mau ceki-ceki. Jadi ini adalah suhunya dari 100 sampai 150. Sebetulnya syarat aku punya oven itu dari Kirin. Kenapa aku suka ada 0 derajatnya. Jadi sebelum timernya mati dia bisa 0 dulu. Tapi ini mulai dari 100 derajat jadi gak apa-apa. Timernya off ada 10. Stay, kemudian ini ada api atas bawah kayak gini. Dan ini tuh kayu loh, lucu ya. Pak, dinyalain pak sekarang pak. Nah, begitu dipencet ternyata. Oke, ini harus di mulai. Jadi aku langsung coba. Dan aku pakai derajatnya 150. Ini lucu banget sih. Terus nih, jadi kalau aku baking-baking bolu kukus bisa kelihatan, tapi versi mini karena kecil banget. Tapi it's okay lah ya, alhamdulillah. Terima kasih ya panda. Jadi ini imut-imut gini dan ininya semuanya kayu, lucu ya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.